Hai, saya Farah Queen. Memang buka puasa itu enaknya makan yang hangat-hangat. Nah, kali ini saya mau berbagi resep bakso yang anti-mainstream, yaitu sup bakso udang rambutan. Semua bahan ini saya beli dengan mudah dan nggak pakai antri di Blibli Mart. Kita masukkan udang yang sudah dicincang. Tambahkan tepung maizenaku. Masukkan 1 butir telur. Masukkan soun yang sudah dilembutkan. Wortel yang sudah dicincang. Daun bawang yang sudah dipotong-potong. Sedikit garam. Lada. Dan gula pasir. Sekarang kita aduk sampai rata. Sekarang kita bentuk bulat dengan menggunakan 2 buah sendok. Panaskan minyak sayur. Masukkan bawang putih yang sudah dicincang. Sekarang masukkan kaldu. Masukkan bola-bola udang. Sekarang masukkan kecap asin. Kalau sudah matang, tinggal kita angkat. Ini dia sup bakso udang rambutan. Yuk belanja semua bahannya di Blibli Mart dan juga pakai kode vouchernya untuk dapetin potongan harga.